Pemirsa, Ketua DPR Marzuki Ali jatuh sakit saat akan memimpin pidato kenegaraan sesi 2 tentang pembacaan pengantar nota keuangan RAPBN 2015 oleh Presiden SBY. Sudah ada reporter Nurulita yang akan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Lita, bagaimana kondisi terkini di sana, Lita? Ya, Ade, sampai saat ini memang benar sekali informasi terkait dengan masuknya Marzuki Ali ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto. Dan sekitar pukul 4 sore tadi, Marzuki Ali ditemani oleh tim dari Rumah Sakit Darmais masuk ke dalam Paviliun Kartika di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto. Dan info yang setelah kita himpun di sini bahwa memang sebelumnya Marzuki Ali sempat memimpin sidang paripurna di DPR, kemudian dia memang sudah merasakan kondisi yang tidak sehat. Lalu ketika menunggu sidang dimulai pada setelah istirahat, Marzuki Ali merasakan lemas dan staf dari Marzuki Ali sendiri langsung membawa ke rumah sakit Darmais karena diduga terkena serangan jantung. Namun setelah diperiksa oleh tim dari rumah sakit Darmais, ternyata tidak ada dugaan dari serangan jantung yang dialami oleh Marzuki Ali dan langsung dibawa ke rumah sakit RSPAD. Dan sampai saat ini belum ada keterangan dari dokter terkait dengan sakitnya Marzuki Ali. Marzuki Ali sudah menjalani perawatan di kamar nomor 3, tepatnya di lantai 4 di ruang ICU. Dan saat ini memang setelah informasi yang kita dapatkan, Marzuki Ali saat masuk ke rumah sakit RSPAD ini dalam kondisi yang sadar namun sangat lemas. Ade. Ya, baik, terima kasih Nurulita atas laporan Anda. Dan pemirsa, Nurulita melaporkan langsung dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.